Jadi ini ada contoh soal hukum Doppler ya. Yang jelas misalnya ada kereta bisa kayak cu gitu, terus kayak frekuensinya 800 Hz gitu. Terus dia nge-approach observer, kok jadi ingat Westworld sih. Jadi dia nge-approach observernya itu yang lagi ber wait a minute. Oh enggak, dia ngecerap observer. Nah, dia yang bekerja, dia yang bekerja. Ini keretanya itu kecepatannya 60 meter per second gitu. Nah, terus frekuensi pendengarnya, frekuensi wait a minute. Suara yang didengar observernya itu frekuensinya berapa gitu. Terus dia dikasih tahu gitu. Nah, terus kayak mis kalau mungkin kalau orang zaman dulu ya sebelum ada hukum Doppler bakal jawabnya kayak ya frekuensi bakal sama sama suaranya dipancarin keretanya lah. Terus tata katanya Doppler, oh enggak gitu gue. Terus dia Doppler jelasin kenapa gitu. Jadi kan misalkan kan kita tahu kalau gelombang suara itu kan gelombang mekanik ya, beda sama gelombang transversal. Gelombang mekanik itu kan yang harus merambat di medium tertentu. Itu ntar ada rumusnya lagi yang di medium tertentu untuk dihantar gitu. Makanya suara kalau di space kayak dihampa udara itu nggak bakal kedengeran suaranya. And so terus kan ini makanya ada dikasih tahu ini apa sih namanya, diketahui gitu speed of sound ini in air soalnya berpengaruh banget. Ini contoh misalnya kan gelombang gelombang mekanik itu digambarin kayak gini nih. Nah ini kan stationary source, jadi misalnya kayak alarm handphone lu gitu, terus kan kagak bergerak nih. Nah ini stationary terus, tapi pas lagi misalnya jalan alarm handphone lu deh, misalnya mobil mobil ambulans, paling contoh paling mainstream ya, mobil ambulans lagi diam nih. Nah ini bakal diam-diam aja kayak gini, tapi pas source-nya itu bergerak ke kiri, nah itu bakal di kok ini ada giniannya, seru ini belum gue jelasin. Kalau bergerak ke sini berarti total lambdanya berapa, total lambda total gelombangnya berapa nih kayak gini nih. Ini kan gelombang awalnya kan segini nih V, tapi pas ada bergerak ke kiri ini kan jadi lebih renggang nih. Panjang ini itu lebih pendek daripada panjang ini loh, pas kalau diperhatiin. Ini gue udah gue ngeliat pakai penggaris gitu. Jadi iya, walaupun kelihatannya kayak enggak. Jadi itu kayak ditambah gitu loh, lambda observernya. Ini lambdanya bukan necessarily satu gelombang loh. Lambdanya itu kayak satu gelombang gitu. Kenapa? Soalnya lambda observer, lambda O-nya itu observer. Jadi totalnya itu kan jadi VS per V. Yang kalau yang di situasi A itu cuma V-nya doang. Terus kalian masih inget ini gak rumus V sama dengan S per T? Dari SD ya kayaknya? Kayaknya dari TK ya? Terus kan V sama dengan kan distance per time. V sama dengan S per T. Jadi S-nya itu jadi lambda sebagai lambang jarak. T-nya itu periode. Terus kan kalian pasti tahu lah T itu sama dengan 1 per F. Nah terus kan bisa di rubah lagi rumusnya jadi V sama dengan lambda kali F. Terus bisa diubah lagi jadi lambdanya doang yang di kanan. Jadi lambda sama dengan V per frekuensi kan. Nah, terus kan tadi kan kita udah ngeliat ini, udah kita buktiin kalau lambda observernya kalau moving source-nya itu menjauhi pendengarnya itu bakal ditambah VS plus V. Tapi kalau kasusnya itu moving source-nya mendekati pendengar jadi gimana? Berarti lambda O-nya itu kan yang V-nya ini mula-mula dikurang VS-nya kan. Nah itu penjelasannya. Soalnya tuh singkat gue tuh guru gue pas lagi ngejelasin bab ini tuh dia bilangnya kayak cuman pokoknya tuh kalau ke kiri kiri ditambah, terus kalau ke kanan dikurang gitu. Bahkan gue dikasih ini deh, apa ya, gue lupa, gue hafalin soalnya. Yang pendengar sama pendengar sumber sama suara, terus dia kayak cuman kalau sumbernya ke kiri antar ininya ditambah, kalau ini kayak gitulah kayak dia nggak dijelasin gitu kenapa. Ternyata penjelasannya itu gelombangnya kan jadi lebih panjang gitu ya, jadi kalian hafal jadi nggak langsung masukin doang. Soal temen kocak kasusnya, temen gue pernah pas ulangan dia salah semua gininya, dia lupa yang kiri yang plus atau yang kanan yang minus, dia lupa semuanya gitu. Dia nggak lupa sih, dia yakin atas satu hal, satu doktrin ini dia yakin. Terus akhirnya dia salah masukin plus minusnya, jadi dia akhirnya semua dikerjain salah semua. Yang lebih jahatnya lagi apa, pilihan yang salah ada lagi, jadi dia kayak salah semua gitu ulangannya kayak. Terus padahal itu hukum Doppler kayak lumayan banyak gitu, kasihan ya. Makanya kalian jangan kayak ngafalinnya itu rumus itu jangan dihafalin, dipahamin asalnya kenapa ini plus kenapa ini minus gitu. Gila itu curhat anjir loh curhatnya. Yaudah ini jadinya itu kan ini tadi udah kita udah jelasin ini lambda sama dengan kecepatan bagi frekuensi. Nah terus kan lambdanya itu yang ini kok yang ini sih, oh yang ini tuh penjelasannya ini. Terus tadi gue mau jelasin yang ini nih. Ini kan kita udah jelas. Aduh gila, aduh jangan ketemu dulu dong. Nih lambdanya itu kan ini kan V plus minus VS, masih ada per frekuensi observer, frekuensi source-nya. Jadi ini rumusnya. Oke kan.
Nah, terus kan ada rumus yang ini juga nih, yang ini masih di speech, distance per time, diganti-ganti jadi frekuensi sama dengan kecepatan per lambda. Nah, terus lambdanya itu ini nih. Masukinnya ini. Terus frekuensinya kayak chill aja di situ. Frekuensi kecepatannya chill, makanya gue kasih tanda kurung kurawal. Ini tanda kurung kurawal masih tanda kurung doang ya? Tanda kurung. Ini apa entah kalau ini. Gue enggak tahu dia namanya apa. Ya udah, terus kan ini. Nah, terus udah jadi rumus hukum Doppler deh. Udah. Terus kan ini soalnya. Terus udah tinggal dimasukin doang. Misalnya ini nih, frekuensinya 800, frekuensi source-nya kan sumbernya 800. Terus dikali kecepatan suara di udara tiras 30. Terus ini. Ini V-nya itu ya kecepatan suara di udara minus 60 itu soalnya karena keretanya itu kan mendekati observernya kan jadi dikurang. Terus tar dimasukin dihitung jadi 978 Hz. Udah gitu doang sih. Oh, sama ini gue fan promosi website. Buka deh Kalvinikov phy.wordpress.com. Tapi belum banyak sih kontennya, kayak masih dikit banget soalnya fisika. Tapi yang biologi udah lumayan banyak.